mulai turun, di mana EVOS bakal turun di tempat andalan mereka. Yap, Sentosa. Kita lihat di sini ada mana ini, Mr. 13, Mr. 0, 5, yeah. Atau Mr. 5. Oke, okay. Gua agak setuju sih karena dari kota tua sendiri tuh biasanya sangat sulit banget ketika lu kayak di bawah, abis itu lu ditembak dari high ground, dan itu kayak bener-bener susah banget untuk ngeker kembali. Even kayak mungkin Cupai ya, Cupai sama 13 itu bisa nge-counter play, kayak dia langsung nembak headshot. Hati-hati Cupai langsung dibalas begitu aja. Dimana kita lihat sini Iko tekanan hit yang cukup banyak. Romero juga udah mulai sekarang. Kotoli udah mulai masuk, 13 udah masuk. Cupai harus terending di sana melalui open field. Wah, cukup banget kemarin sih. Headshot karena Romero. Romero langsung mati begitu aja. Kita lihat sini John lah 5 berusaha melakukan decoy dan bakal dibanjir gitu aja. Jantinya baik banget karena nice kepala play. Decoy harus tumbang di sana. Mana di dalam gudang, gudang lepas TK. Dan bakal di ending begitu aja. Nice play by 05. Tapi 2 orang dari dalam bakal ditahan terlebih dahulu. Clearin dari tim SPS satu orang supaya Mr. 05 bisa punya jalan mendekati ke arah dia ya. Di atas Lafuria, GPS Lafuria, dia harus definitif, harus lebih berhati-hati lagi pak. Ya, Mr. 13. Sedikit aja berdiri, kepala langsung hilang ya, cukup berbahaya. Jadi lebih baik udah stay aja. Bener banget. Bakal coba untuk masuk ke dalam, berhasil mendapatkan knockdown lagi. Mr. 13, 6 kill point di sini. Bakal menjadi satu lawan 3, kita lihat apakah bisa Buya, please. Sisi terjepit, itu tuh penyelesaian tuh bener-bener cepet banget. Antara MP40 dan shotgun itu bener-bener nice play banget. Yang shotgun yang dalam rumah kecil. Benar, itu pakai ini ya, M1873 ya. Dan kita lihat di sini udah ada ya, kita lihat. Oh, siap-siap dikeluarkan. Oh. Udah terkena down oleh Cupai di sini, di mana-mana juga harus terkena down. Kita lihat WAG Dark berhasil mendapatkan dan Cupai nampaknya harus terkena down juga. Sayang banget pembagian vision yang cukup baik nampaknya. Mr. 05. Ini satu orang oleh 05 dan bakal ditembak begitu aja. Di mana 13 sudah ada di atas bukit. Udah ada plotter juga dan cukup sangat mudah. Dan udah kelihatan di sini bakal ditembakin aja Top Croix bakal kena down di sini ya. Dan di sini udah kelihatan Mr. 05 udah mulai masuk dalam, damage-nya cukup sakit tampaknya. Legalot sudah terkena down di sini, bakal di revive terlebih dahulu. Red Canis juga sudah mulai mendekat. Kita lihat di sini Evos bakal menahan pergerakan dari Red Canis. Kita lihat di sana Top Process yang berusaha melakukan konsep dari Cupai. Amazing. Top sudah terkena down dan terwipe out oleh Cupai dan juga Evos di sini kita lihat. Ada posisi 1 dan 2, udah ada perang saudara di sini. Bener banget, melawan EVOS. Di sini SFI, SFI bakal kabur terlebih dahulu. 13 bakal ditembakin oleh SFI dan ternyata di sini SFI spot, ternyata lot. Scott, SFI, ternyata 3 besar. SFI EVOS. SFI eliminasi. Terlebih dahulu dimana oleh Red Canis. Di sini kita Red Alimau masih tersisa 3 orang di sini Red Canis. EVOS lawan Red. Dan ada EVOS di sana, atasnya EVOS. 4 lawan 3. EVOS, please Buya, EVOS. EVOS, sudah mulai dipasang. Oh, grand. Sudah mulai dilempar, sudah mulai di spam. Mana yang berusaha melakukan spotting terhadap tim Red Canis yang ada di satu batu. Tapi di sini nggak ada granat sekali dari mana yang berusaha aja tembakan di sini kita lihat. Oh, Mr. 13. 13, berani menculik Mandel Jam. Mana sudah mulai turun Manai. Sudah mulai turun bukit, dipegang angkanya, sudah ditembak. Yang jadi keluarkan. Oh, nice. Bila akan kekenang Jam, Cupai. Oh, EVOS! EVOS! Buya!